رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا شفينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال مصنف رحمه الله قال الإمام على حفظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن مغيرة بن بردس بعد جَوْفِيَ البخاري رحمه الله تعالى آمين Ini kita judul yang kemarin bab yang kemarin ya, bab manjalasa fil masjid yang taziru salata wa fadil masjid ya bab orang yang duduk di masjid dia menunggu salat dan keutamaan masjid ada tiga hadis ini hadis yang ketiga Hadis pertama, kedua sudah kita baca kemarin Wa bilai kuala haddasana kutaybatu kuala haddasana Ismailu Benu Ja'farin al-Humaydin kuala su'ila anasun Halit takhuzar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Khotaman Faqala na'am Akhra laylatan salatal isya ila syatril layli dari Humaid berkata beliau Suila Anasun Anas bin Malik pernah ditanya Halit takhozah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khotaman Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengenakan pernah memakai cincin Faqala jawab Anas bin Malik na'am iya Jadi Nabi pakai cincin. Nabi pakai cincin. Makanya kita kalau pakai cincin, kita niatin ikut Nabi. Biar termasuk ittiba rasuli sallallahu alaihi wasallam. Niatnya begitu. Jadi, kita pakai cincin pasang niat baik-baik, karena nanti semua segala perkara akan ditanya kepada kita. Hatta tentang cincin, semua sekecil apapun akan dimintakan pertanggungjawaban akan perbuatan kita, akan perkataan kita. Hmm. diriwayatkan rasul kalau pakai cincin itu beliau diklingking. Rasul pakai cincin di klingking. Kadang beliau pakai klingking kanan, kadang beliau pakai klingking kiri. Banyak ulama mengunggulkan masing-masing. Ada yang di kanan, ada yang di kiri. Ya. Tapi yang jelas semua riwayat itu soek menjelaskan bahwasanya Rasul memakai cincin kadang beliau pakai di kanan, kadang beliau pakai di kiri. Sekarang terserah kita mau pakai di mana. Dan pasang niat kita pakai cincin karena ittiba'u Rasuli sallallahu alaihi wasallam. Ikut sama Rasul. Ya, emang kalau pakai di sini kayaknya kurang gimana gitu ya. Ya, pakai di kelingking kurang cakep gitu ya. Kerenan di sini gitu ya. <laughs> ya rasul pakainya di kelingking. Saya pakai di kelingking karena rasul pakai di kelingking. Di dalam kitab al Anwarul Kudus kalau kita masih bisa ikut rasul, ikut rasul. Kalau kita udah nggak bisa ikut Rasul berat, ikut guru. Jadi yang pertama Rasul dulu. Kalau kita bisa ikut Rasul, ikut Rasul. Doa Al Anwarul Kudus ya. Imam Abdul Wahab Asy'arani seorang sufi. Kalau kita bisa ikut Rasul, ikut Rasul dulu pertama ikut Rasul dulu. Kalau kita udah nggak mampu baru ikut guru. Karena tinggian Rasul lah guru. Ya. ikut Rasul dulu. Kalau kita nggak mampu baru ikut guru. Rasul pakai cincin di keringking. Boleh enggak pakai cincin di sini? Boleh enggak apa-apa, boleh. Tapi Rasul pakainya di sini. Terserah kamu mau ikut siapa. Gitu. Nah. Tadi kaedahnya saya sudah katakan. Pertama ikut Rasul dulu. Kalau udah enggak mampu baru ikut guru. Karena Rasul lihat kalau melakukan sesuatu. Lihat contoh yang jelas, yang kelatan. Sampai digambarkan dalam hadis sahih. Dalam hadis Bukhari dijelaskan bahwasannya beliau sholat sampai bengkak-bengkak. Apa ada di antara kita yang sholat sampai kakinya bengkak? Hmm? Enggak ada. Berarti masih jauh. Jauh dibandingkan rasul, ada orang di sini hitam ya. Itu bukan, itu bukan, itu bukan, itu bukan karena ke salat ya, bukan kakinya sampai hitam, kakinya sampai bengkak. Itu asar yang tampak betapa besar, betapa banyak, betapa tingginya beliau. Ketika melakukan sesuatu perintah Allah subhanahu wa Jadi yang pertama ikut Rasul. Rasul nggak kuat baru ikut guru. Rasul ini tadi saya katakan Rasul paling tinggi ibadahnya dari semua ulama nggak ada nggak bisa dibandingin dengan ulama nggak bisa mana tinggian nggak bisa nggak bisa dibandingkan rasul paling tinggi nggak bisa dibandingkan sama wali ini wali ini nggak bisa nggak bisa dibandingkan rasul paling tinggi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam paling tinggi. Jangan sampai kita menyalahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Rasul paling tinggi. Ikutin Rasul. Suatu kebahagiaan kalau kita masih kita mampu ikut Rasul kita enggak bisa dah ikutin bagaimana solatnya apa namanya bagaimana maksimalnya sholatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Paling kagak kita bisa ikutin ya. tempat di mana beliau pakai cincinnya. Gitu. <laughs> naam maka beliau berkata iya Kata Anas bin Malik, iya. Rasul pernah memakai cincin. Rasul memakai cincin. Akhara laylata sholatil isya ila syatrin laili. Beliau mengakhirkan sholat. Sholat, beliau mengakhirkan, ya. Akhara laylatan ya, al isya ila syatrin laili. Beliau mengakhirkan pada satu malam akan sholat isya sampai dengan setengah malam. setengah malam nanti sampai jam 12 itu ya. Ya, yeah. setengah malam jam 12 kurang lah katakan ya, sampai jam 12. Waktu atama sebelum jam 12. Summa akbala alaina biwajihi Ba'da masalla kemudian beliau menghadap kepada kami dengan wajahnya setelah beliau salat ya maknya Zaidah fa maka beliau berkata salan nasu wa raqadu salat oleh orang-orang dan mereka tidur ya kemudian beliau menghadap eh, kepada kami dengan wajahnya setelah beliau salat ba'da masalla Lalu beliau berkata, beliau bersabda, "Shallan nasu orang-orang telah salat, manusia telah salat, wa raqadu dan mereka tidur. Wa lam tazalu fi sholatin dan senantiasa mereka dalam salat munzu intazartumu semasa kamu ya, menunggu salat. Jadi semasa kita tungguin salat, kita dihitung salat." Jadi tungguin waktu sholat. Jangan kemana-mana. Waktu sholat umpama ini jam ya, berapa? Zuhur umpama jam 12 kurang. Ada jam 11, jangan kemana-mana. Ada, ada, siap kita nungguin mau sholat. Apalagi di tempat seperti ini. Di pondok. ya. Maka kita jangan kemana-mana. Siap sudah. Jam 11 bersih-bersih. Kalau kita sini setengah 11 ya. Sudah kita Ya, menjadi milih dan hafalan Alfiyah, ya, jadi niatin kita hafalan Alfiyah, mau nungguin solat. Jadi, kita ngafal Alfiyah dari setengah sebelas itu dihitung solat. Subhanallah, yang kemarin ketika kita nungguin solat, apa yang dilakukan oleh malaikat? Malaikat bersolawat, malaikat doain, Allahumma rahimmu, Allahumma fir'lahu. Ya Allah rahmatilah dia dan ampunilah dosanya. Kalau malaikat yang doa diijabah, enggak kira-kira? Ijabah pastinya diijabah. Yakinnya ya, ya. Insya Allah yakin diijabah. Kalau fakar anzuru ila wabisi khatamihi qala beliau berkata Anas bin Malik fa ka'anni makasa akan aku anzuru melihat ila wabisi khatamihi kepada kilauan akan cincinnya jadi cincin rasul sampai berkilau cincinnya merkilau pelaton heem Saking apa nih? Jelas bahwa Rasul pakai cincin. Mudah-mudahan kita bisa ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu a'lam bishawab.